Perayaan Tahun Baru juga semarak di Belgia. Kebun binatang di sana tampil meriah di malam hari. Berbagai binatang yang berhiaskan lampu warna-warni dipamerkan di sini. Kebun binatang Antwerp di Belgia terasa lebih hidup di malam hari. Berbagai patung binatang yang diterangi lampu warna-warni semarakan liburan musim dingin di sana. Festival Lampu Cina ini adalah yang pertama yang diselenggarakan di Belgia. Para seniman asal Cina ini menyulap kebun binatang konvensional menjadi atraksi lampu yang luar biasa. Apabila kebun binatang kebanyakan tutup pada malam hari, di sini orang dapat melihat zebra dan jerapah yang tinggal di sabana Afrika. Selain itu, ikon kota Brussel, Manneken Pis versi Cina juga terpajang apik di sini. Penonton yang sedang asyik melihat patung ini harus bersiap untuk basah karena kadang-kadang patung ini menyiramkan air pada penonton. I like the elephants and the Manneken Pis. Well, they like the Manneken Pis, yeah. They got squirted on. Patung-patung kecil yang terpajang di sini sebagian dibuat di Cina sebelum dikirim ke Belgia. Sedang patung yang lebih besar seperti patung naga dibangun langsung di lokasi. Ya, ik vond de draak het mooiste. Ja, ik vind fantasiefiguren heel mooi en zo. Het is echt typisch Chinees. Pertunjukan lampu yang spektakuler ini masih akan berlangsung hingga tanggal 18 Januari mendatang.